Hello guys, kembali lagi di channel Bang Underscore House 10. Pada video kali ini, gue ingin membahas mengenai WhatsApp di iPhone teman-teman yang sudah tidak support lagi karena iOS-nya sudah jadul ya, seperti halnya di video gue ini, dimana ketika versi WhatsApp teman-teman mengalami kendala seperti ini ya, dan teman-teman coba update melalui App Store, akan tetapi iOS teman-teman masih atau berhenti pada di 12 ya, belum sampai 13 dan yang up ke 16 seperti itu. Jadi kali ini di sini iOS gue ini masih 12.5.2 ya. Dan ketika teman-teman ingin mengatasinya tadi, teman-teman bisa gunakan dengan metode seperti ini nih. Step-stepnya mohon diperhatikan ya. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa dihubungkan ke internet terlebih dahulu dengan menggunakan WiFi ya. Dan oke, kita akan buktikan lagi di sini masih dalam keadaan seperti ini ya, WhatsApp. Perbarui WhatsApp seperti itu. Jadi harus diperbarui melalui App Store ya seharusnya. Akan tetapi kita akan melakukan trik di mana teman-teman bisa buka pengaturan terlebih dahulu dan kemudian teman-teman pilih pada bagian yang umum ya, seperti biasa. Di sini teman-teman pilih pada bagian yang tanggal dan waktu ya. Ingat di bagian sini teman-teman nonaktifkan atau disablekan untuk atur secara otomatis. Teman-teman bisa di nonaktifkan di sini, ubah ke tanggal 22 ya. Oktober 22. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman buka kembali WhatsApp yang tadi error atau harus diperbarui ya. Oke, kita tunggu, jadi nanti bisa langsung terbuka ya, seperti halnya teman-teman sudah mengupdate aplikasi WhatsApp tersebut seperti itu. Oke, video dari gua seperti itu aja untuk mengatasi WhatsApp yang berkendala di iOS 12 atau sebelumnya seperti itu. Semoga bisa bermanfaat.